Aku menang. Konten di dalam konten, konten di dalam konten. Siapa bodoh? Nah, ini caranya. Jadi caranya itu sedikit air. Nanti kalau di dalam cup itu airnya penuh, ikannya mati ini. Itu tutorialnya begitu. Airnya sedikit saja. Airnya sedikit saja seperti ini. Yang penting ikan bisa tercelup dengan air itu. Jangan penuh-penuh ya kalau untuk banyak menampung. Udaranya. Ya, yang penting udaranya banyak, ikan bisa bernapas dengan lega. Oke, kita lanjutkan. Kita tengok orang yang lagi sengsara. Kita tengok ini. Nah, begitu caranya.